hari ini hari Selasa 30 Januari 2024. Alhamdulillah Dharma Wanita Pamjaya mengadakan seminar pencegahan stunting yang kebetulan kita adakan di RPTRA Rusun Bendungan Hilir. Bersama Dharma Wanita Pamjaya, cegah stunting, sehat Jakartaku, tumbuh Indonesiaku. Pamjaya melalui Dharma Wanitanya bersama TPPKK Jakarta Pusat, insya Allah kita mulai menandatangani lagi Ibu kolaborasi untuk MOU program percepatan penurunan stunting khususnya di Jakarta Pusat. Jumlah manfaat tadi sudah saya sebutkan, dari 50 anak tahun ini alhamdulillah kita bisa menjadi 105. Dan alhamdulillah juga selain bantuan makanan, Pamjaya juga akan menghadirkan air perpipaan di wilayah Kelurahan Kebon Kosong. Seperti kita tahu, air punya peranan penting dalam membantu pencegahan stunting. Kita sama-sama dengan Pamjaya, hari ini ada seminar bagaimana menangani stunting itu tidak kepada ibunya yang mempunyai anak yang bermasalah gitu ya. Alhamdulillah berkat bantuan pemberian makanan sehat, anak saya sekarang sudah terbebas dari stunting, tumbuh kembangnya juga sudah baik dan bagus. Persatuan Pamjaya, semoga dengan bantuan yang sudah diberikan Pamjaya selalu sukses dan jaya. Terima kasih Dharma Wanita Pamjaya. Lebih jaya.